Oke guys, kembali lagi di channel Hobi Om ya. Nah, kali ini seperti biasa di hari Minggu saya bakal ngorok lagi. Dan sebenarnya ini saya udah tester dulu seperti biasa, seperti yang saya lakuin biasanya. Enggak gelap ya, sorry. Kali ini saya berburu di daerah Rancasagatan kalau enggak salah ya. Oh ya, guys, mau ngasih info aja nih ya. Jadi, kemarin itu saya ngebaca email dari salah satu ada subscriber. Itu emailnya langsung aja kayak gini ya. Jadi namanya Pak Eko Budi Setiawan kalau nggak salah. Pak Eko Budi Setiawan ini kontak email ke saya, dan itu ya kayak gitu, kalian bisa baca ya. Pada intinya anaknya ini yang bernama Ale mau beli layangan dari saya, itu ukuran jumbo. Nah, dan kemarin sempat chatan juga saya sama Pak Ekonya bahwasanya Ale ini ingin membeli layangan boomer saya, guys. Kebetulan saya kan ada, kalau gak salah ada 10 lah, ada 10 layangan, 4 koleksi, yang 6 nya itu saya lepas aja gitu ya, mau beli silahkan gitu ya. Jadi ya intinya De Ale ini, anaknya dari Pak Eko Budi Setiawan, itu mau ngebeli layangan saya yang boomer, guys. Nah, jadi paling untuk pengirimannya mungkin di minggu depan ya, karena sekarang lagi konten seperti biasa dulu. Mudah-mudahan minggu depan ada waktu ya, di hari Sabtu atau Minggunya gitu ya. Oke, kemarin ada titipan juga sebenarnya dari Pak Eko untuk De Ale ya. Jadi ayo De Ale, mari kita moro bareng ya, bareng sama saya di channel Hobi Om ini. Nanti mudah-mudahan ya bisa bareng juga moronya. Oke, paling itu aja guys, saya mau lanjut moro lagi sama ngebandang lagi, tadi sempat gagal juga. Dan mari ya, ini tuh yang kenur ijonya guys, yang kemarin dapet dari pas moro itu sekarang putus guys, karena tadi tuh kegesrek sama gelasan yang ada di sini. Karena sih tempatnya rumputnya ini banget tuh, ada bekas layangan juga di belakang ya. Jadi banyak gelasan yang berserakan di sini. Dan tadi saya sebenarnya nggak ngeh kalau ini ada bekas gelas, maksudnya nggak ngeh bakal ini guys, nggak ngeh bakal putus. Tapi nggak apa-apa lah ya, yang udah mah ya udah gitu. Mari kita ngebandang lagi ya, saya bakal ngebandangan lagi nih pakai rerenteng seperti biasa layangan bomber. Nah, bekas layangan bomber ini guys. Jadi ini kenurnya udah makin pendek, aduh, ini harus beli lagi, gak apa-apa. Jadi lanjut pakai ini. Layangan saya bawa 3, tadi kalah 1, bukan kalah sih, tapakan. Oh ya, bawa 3. Layangan dari Kang Ahmad. Langsung aja guys, mari kita moro lagi ya. Thank you.
guys, ini rasanya ya benar-benar gimana ya, bener deg-degannya, serunya Kebandang itu punya apa namanya, ciri khas tersendiri gitu. Ada yang kalah lagi sini. Oke guys, di sini saya masih kebandangan ya, masih nungguin yang kalahnya, karena di sini nggak langsung ngadu gitu ya. Nah nanti kalau udah saya dapat satu lagi, saya bakal moro dulu ke depan. Nah, semoga aja moro bisa menghasilkan juga ya. Oke. Oke guys, kalian bisa lihat ya, di depan ada lengan benangan saya dan di belakang semak-semak ada lengan yang gede. Jadi saya alhamdulillah dapat kebandang lumayan jauh tadi tuh. Nanti saya bawa sana ya lengannya. Dan dibantu sama ini guys, bro siapa ini namanya? Tenang, jangan malu-malu dong. Sarang saya itu. Parhan. Ya. Parhan, di mana Parhan? Tiderwati. Tiderwati? Ya. Waduh, mantap ya. Jauh tuh tadi ya, Derwati tuh? Deket. Oke, jadi Parhan gimana, udah dapat belum? Belum. Waduh, dari tadi belum ya. Tapi gak apa-apa, jangan menyerah ya. Semoga nanti sampai jam 5 malah dapat lah ya. Oke, nuhunnya bantu sana. Ya, makasih bantuannya. Oke, saya langsung mau menuju ke depan guys. Mau lihat layangannya kayak gimana. Saya dapat layangan yang rewok alias apa namanya, capnya bagus banget gitu ya. Capnya sangat-sangat wow sekali gitu. Ini guys. Ini guys layangannya. Mantap. Ini deg-degan banget saya dapatnya. Maksudnya nuruninnya, meskipun ini layangannya kelihatan kecil ya, tapi no problem, yang penting capnya ini good banget ya. Ini gak tahu yang punya layangan ini dari grup mana, kurang tahu. Yang penting aja dapat sama saya guys. Oke, ini layangannya kecil.
mantap jiwa ya. Good, lanjut. Nah guys, ini ada layangan yang dua ini dikasih sama Nyano lain. Gimana nggak pandangan tadi? Nah ini tadi dikasih sama AA guys di sini. Han, iya kar kamu nya? Nggak bikin dikasih? Itu dikasih? Nona. Tadi ya AA kah dia? Moro, di anak mau AA, mau sana sokoi mangga. Oke Han ya, oke siap. Moro doi ya tuhnya. Guys, yang pandangan udah mulai banyak. Tadi juga banyak sebenarnya. Cuma sekarang sore udah mulai banyak di belakang, depan. Kalau yang ngadu sekarang masih pada di atas guys, belum pada ngadu lagi. Ada yang kalah jauh juga. Gil. Nah ini tuh lagi pada diem dianteng. Jadi alhamdulillah saya ngebandang dapat dua guys sama layangan ini, lebih kecil ini. Tuh, ukurannya 105 kayaknya, 100 gitu. Ya kurang lebih sama lah ya. Wih, mantap banget. Oke, lanjut guys. Ada yang kalah lumayan deket nih. Antara ke bandang, kalau enggak dapat di sawah depan. Oh, kan. Dapat. Udah kena di belakang. Maksudnya di depan situ ya. Ada yang ngebandang juga. Oke. Pegat ya. Ini bandanger skala juga guys. Ini pakai renteng nih, kelihatan. Oke, siap. Mir. Masih lanjut tuh. Masih lanjut kayaknya. Siap, wah mantap. Kayak di win merenya. Oke. Aduh. Oke guys, sudah turun tangan. Ini dari atas ini sobek dulu. Wah ini bagus layangannya guys. Rekomendasi dari apa namanya, layangan bandangan dari Gabriel Kites ya, mantap pokoknya, bagus. Oke guys, lanjut aja, saya mau persiapan pulang sambil membungkus dulu layangan. Hari ini mah cukup puas ya, puas dapat dua tapi capnya keren. Oke, mantap juga. Alhamdulillah baru juga pulang guys tuh, dapat lagi saya. Oke, mantap jiwa ya. Tadi habis dibanding dulu. Kalau nggak dibanding tadi kayaknya mau masuk ke sini nih. Yang moronya banyak juga guys di sana. Mantap ya. Oke, lanjut. Mari kita pulang aja. Oke, kita review sedikit ya di hari besoknya. Dan ini layangan yang pertama saya dapetin kayak gini guys. Pakai tali timba Krenur Mambo. Layangannya mulus semua ya, atas ini hampang banget, gelasannya nggak dibawa guys, jadi kayak gini ini bagus. Nah ini yang paling mantap
yang pernah saya dapetin selama ini ya guys. Jadi selama hobi Om ngebandangan, ini cap yang paling bagus yang pernah dibandang ya. Oke, ini mantap banget. Ini ternyata guys dari tim Dedemit Langit yang saya waktu hari Minggu kepengen banget ya. Ternyata alhamdulillah bisa dapetin yang rewoknya gitu ya. Mantap nih, ada ketokannya juga. Mantap ya. Ketokannya gede. Nah, oke. Ini layangannya hampir sama semua ukurannya. Layangannya berat, guys. Waktu itu ngadunya ulur kayaknya. Oke, ini yang terakhir. Ini dapatnya layangan ini mau ke kecebur ke apa namanya? Selokan gede. Tapi ini keburu dibanding sama saya. Akhirnya ya alhamdulillah bisa dapat sama saya. Ini layangan jepret kayaknya. Soalnya ini pas gak ada angin, guys. Tali timbanya sama kayak yang di belakang itu tuh. Oke, paling itu aja videonya ya. Terima kasih telah menonton. Dan jangan lupa subscribe, comment, and like. Ya pokoknya tonton terus setiap Hobi Om update video, oke? Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.